Nagnabi na ito, insyaAllah. Alam ko, tinarigit marangat umrah. Langsung bisa merusuhan ng tanah kursi Ahmed Qadir. Murah-murahan, nasa unjung na ito sa dun. Atau na marukunjung. Semoga Allah panggil kembali, insyaAllah. Ha? Amin. Murah-murahan, bagi ita juo, na mungkin belum sampai ito sa dun. Ita mangido doa. Tu Ustaz Ahmed Qadir, dan sudaron tamawar di nasution, semoga isampun kalai salam tatu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketumahatul mu'minin sunana keluarga di nabinta termasuk sahabat di nabinta nomor 10.000 adong di batul barakat. Mudah-mudahan salam tai sampai kualai dan mudah-mudahan kita sampai andingan suatu saatnya di kemudian hari bisa berziarah tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam alamnya, mudah-mudahan juga kita terpanggil baik melaksanakan ibadah haji, sorry melaksanakan ibadah umroh di hari-hari nangkan naro. Sesuai dengan doa Allah dalam Al-Quran, wa azin fil nasi bil hajji ya'tu karijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amin. Mudah-mudahan, babereon amanu dua kali, Allah baru dua kali merangkat umroh. Sekitar beberapa tahun yang lalu, bersama dua tahun. On bersama dengan Ustaz Khabir dan beserta keluarga. Mudah-mudahan on umroh na paduana, umroh na pertama di keluarga dan orang tua. Dan mudah-mudahan man idaftarkan man uji. Dan mudah-mudahan insyaAllah Allah memudahkan untuk panggilan haji untuk tahun lalu ditentuan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pemudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah memanggil kita sesuai dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah dengan jawaban Abu Qubais. Isyalah nama Nahud, nama Mbege, sekalipun Isa Utia panggil Nabi Ibrahim. Sekali umrah, dua kali umrah, sedemikian haji pe, sekali haji, dua kali, sampai berbilang-bilang ketika ia memanggil, menyeru, menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita nak hiduran sudena, imurahkan Allah mencari nafkah na halal, mencari kemurahan-kemurahan urusan dunia dan akhirat. Arana ilaukan nabinda ni'matani ma'bunun bihima kathirun minan nas as-sihatu wal farak rahu muslim on hadis sahih. Ilaukan nabinda adung dua nikmat na kadang lalai inda dipergunaan semaksimal mungkin inda dihayati inda tafakturi inda pergunaan tu na baik-baik dia ma na pertama nikmat sehat na paluana nikmat lapang ketika amal ilin Allah di nikmat sehat ilin Tuhan musim kalapangan rasuki segeralah untuk memenuhi panggilan Allah mumpung masih sehat mumpung ada kesempatan masih muda berapa banyak ada yang berwalak nasihat bahat payo tetapi indah mendapat panggilan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dalam Allah